Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edo Firmansyah di channel Edo Albatros. Nah, jadi di video kali ini kita akan unboxing iPhone 11 128GB warna red ya, atau warna merah. Nah, ini untuk packingannya kayak gini teman-teman. Ini pengirimnya pakai JNT. Jadi ya lumayan cepet sih. Jadi ini kayak gini packingannya, ini lumayan aman. Ini langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Oke, jadi dalamnya kayak gini, kita lepasin aja dari atas ini ya. Oke, kayak gini dipakein kardus, langsung aja kita buka. Nah, kayak gini warna merah cuy. Oke, kayak gini ya teman-teman, iPhone 11 128GB warna merah atau red. Nah, ini dia 128GB. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Kita buka paketnya. Oke, mantep. Taruh sini dulu. Untuk kelengkapannya sama seperti biasanya lah ya. Ada kabel, ada handset, ada kepala charger. Tapi ini full set OM. Jadi kita nggak bahas untuk kelengkapannya. Yang penting HP-nya aja ini masih mulus gitu. Oke, nah ini di dalamnya ada silikon case-nya sekalian. Tapi nggak ada tempered glass-nya ya. Ini kita buka dulu. Oke, ini saya nyalain sekalian teman-teman. Nah, kita nyalain terus sambil ngecek-ngecek ke fisik-fisiknya. Nah, ini dari atas di sini itu masih mulus. Terus samping kanan di sini juga masih mulus. Aduh, agak ngeblur ya teman-teman. Waduh. Nah ini masih mulus, terus samping kiri ini juga mulus. Ini kayak ada lecet dikit, tombol-tombol oke. Bagian bawah mulus, atas mulus, terus untuk bagian housingnya di sini itu masih mulus. Ini housingnya housing ori teman-teman. Backdoornya backdoor ori. Aduh, sayang sekali ngeblur. Nah, ini ori ya, kayak gini. Aduh, ini saya pakai iPhone 8, jadi ngeblur. Oke, ini HP-nya udah nyala sih. Langsung tak pasang kartu aja sekalian buat ngecek sinyalnya. Anjay, dual SIM anjay. Oke, ini dual SIM. Masuk Pak Eko, ini dual SIM. Ini saya cobain Tri sama Telkomsel. Oke. Atur seluler, lanjutkan aja. Oke, nah ini untuk yang Telkomselnya ada, terus yang Tri ada. Waduh anjay, dual SIM fisik. Ih, ini mantep banget ini HP-nya. Oke, untuk LCD masih ori ya kayak gini. Kita langsung cek ke fungsi-fungsinya aja dulu. Layar sentuh aman. Oke, terus kita ke mengenai dulu, umum mengenai. Ini dia iOS-nya masih iOS 15, jarang-jarang. Wah, modelnya CHA, pantesan dual SIM. Dari 128GB ini tinggal 116GB. Untuk baterai health-nya di sini 100%. Masuk ini mantep-mantep. Sinyal aman ya, tuh sinyal aman. Kita kembali dulu ke Face ID, kita cobain. Untuk Face ID aman. Ini. Wah, mantap sekali teman-teman dapat dual SIM. Kita atur 00 aja passwordnya. Tapi ini kan masih iOS 15, nanti sebelum tak jual saya coba update dulu.
Oke, untuk Face ID aman. Sekarang cobain ke speakernya dulu. Oke, untuk speaker atas sama bawah ini masih normal semua, nggak ada kendala. Untuk True Tone nyala ya, ini kita matiin. Nah, untuk True Tone juga masih aman. Center aman. Oke, kita coba apa lagi ya teman-teman? Kita cobain ke kameranya dulu, baterainya tinggal 20 anjay. Kita cobain ke kamera. Nah, di sini kamera. Kita coba yang warna putih, ada masalah apa enggak? Layarnya kurang jernih, masih kurang terang. Nah, untuk kamera alhamdulillahnya aman ini. Enggak ada kendala. Kita langsung tes untuk rekam suara. Tes 1, halo, tes cek ultrawide-nya aman. Terus untuk kamera depan kita cobain rekam juga. Tes cek. Oke, untuk fungsi-fungsi ini masih normal semua, nggak ada kendala kok. Ini yang kamera potret mantep banget. Oke, jadi aman ya. Tuh sinyal muncul. Terus regionya ini CHA, jadi bener dual SIM asli ya, bukan biasanya kan yang LLA itu kan juga bisa diubah jadi dual SIM. Yang ininya dibongkar dikasih slot yang dual SIM. Nah, kalau yang ini itu bawaan aslinya, karena ini regionya juga dari sononya. CHA itu emang dual SIM. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Masuk apa enggak ini? Tuh, masih hori teman-teman. Housingnya masih hori. Nah, ini tak coba liatin punyaku yang warna hitam. Kalau kalian bisa bedain ya, tuh. Kalau yang ori itu kayak yang merah ini langsungan, langsung menyatu yang di glassnya ini sama yang di glass kamera itu langsung menyatu. Nah, tapi kalau yang ini, yang hitam ini kan agak nggak menyatu gitu tuh teman-teman. Ya, tapi ya nggak masalah sih. Cuman sekedar ngasih tahu aja. HP-nya masih mulus banget. Ini 128GB full set OM, dual SIM fisik ya. Untuk layar juga aman, mode gelap aman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video unboxing kali ini. Besok masih ada HP yang bagus-bagus lagi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kalau kalian minat iPhone 11 128 harga 5 jutaan, langsung aja klik link toko saya yang ada di deskripsi. Itu pakai Tokopedia ya. Kenapa pakai Tokopedia? Karena di Tokopedia saya nggak kena admin. Kalau di Shopee saya kena admin. Jadi mungkin segitu aja. Kalau ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.